Halo guys, balik sama Shinchan. Ada yang segar-segar di depan kita. Kita beli es campur. Tapi ini di tempat jedum-jedum. Tempat jedum-jedum. Di mana yo? Tempat yang mungkin kalian gak tahu. Nah, gue beli es campur di Best Kitchen. Oke, Best Kitchen. Oke, ini 20.000 dan tempatnya adalah di Meikarta. Meikarta Distrik 1. Waduh, ya kan di Meikarta Distrik 1. Oke, walaupun apartemennya belum jadi, tapi ternyata dia ini mungkin salah satu usaha dari Lipo gitu ya, untuk mengambil kepercayaan kembali dari para pelanggannya. Well, ya gitu deh. Tapi gue rasa cuma distrik ini yang, dan ini cuma ini aja sih, belum ada banyak juga. Tapi lumayan ada Imperial Kitchen, ada Max Coffee, ada Solaria, ada Sang Pisang di sana. Ya gitulah. Gak banyak sih, tapi mungkin ini jadi tempat nongkrong juga. Oke, kita balik lagi. Kok gue jadi ituin mereka? Gue bukan sales Meikarta dan gue gak punya juga unit di sini. Ya, gitulah. Pokoknya intinya, ini kita mau bahas ini. Oke, campurnya. Waduh, jatuh mental. Campurnya 20.000 di Best Kitchen. Yang kita dapat itu, gue ngeliatnya lebih kayak SGLD. Oke, ini dulu ya. Yang kuning. Aduh, lalat. Yang kuningnya jeruk. Yang ini pasti anggur lah ya. Aduh, tumpah-tumpah deh. Di bawahnya kita dapat apa ya? Oh, ada. Aduh. Susah sekali ini. Tempatnya itu begini. Ada tape ternyata. Yep. Kemudian ada. Kemudian patar cina ya. Manis dan lumayan berasa susunya. Oke juga sih. Lagi panas-panas gini sih lumayan lah. Tapi sayang sekali ya isinya cuma gitu aja ya. Enak juga sih menurut gua. Kuahnya sudah enak. Sirupnya juga. Oke. Misalnya isinya dikit doang. Maksudnya bukan variasi ya. Harusnya kan ada kolang kaling. Iya betul, kolang kaling ya. Paling gak ada kelapa lah atau buah lainnya. Dan ini cuman alpukat aja sih. Selebihnya cuman batar cina, terus sama jelly dan tape, udah gitu doang. Tapi rasanya sih, padahal kuahnya lumayan sih. Menurut gue lumayan enak. Oke lah, itu dia review kita untuk es campurnya. Tapi selain es campur, ya, di tempat yang sama, gue membeli ini bakso Ben Hill. Oh, es campurnya kasih sebelah aja. Mari kita cobain ya bakso Ben Hill-nya. Jadi ini bakso urat, gue juga lihat tuh, men, gue men, 24.000 ya harganya. 21. Oh, 21 ya. Kirain di situ bakso urat kan nih. Oh, iya. Oh, 21. Tapi kayaknya gua ngeliat harganya 24.000. 21 ternyata. Oke. Okay. Alright. Ini dia kayak
ada bawangnya, ada dikasih bihun. Kita cobain dulu ya kuahnya. Udah diaduk belum? Enak nih. Pokoknya sih enak sih. Cobain. Oke. Basmonya nih, aduh. Agak susah potongnya. Tusuk aja lah ya. Tusuk aja deh. Oke, itadakimasu. Wow. Enak. Enggak ada butuh. Ini apa ya? Kamu udah makan ini? Ini kadang-kadang di bubur suka ada nih. Apa ya namanya? Bukan bawang. Yang asin-asin itu apa namanya? Yang suka di bubur. Ah, lupa lah. Sambil gitu. Kurang apel rasanya kalau kurang sambil ya. Sambelnya tuh yang sambel agak asam gitu ya jadinya. Aduh. Rasanya itu empuk. Enak. Pas gitu. Sauratnya itu empuk dan pas rasanya. Gak terlalu gurih, gak terlalu asin. Mantap sih. Tapi gue pernah denger deh bakso bensin di mana ya. Tapi ya gue cobanya baru di sini. Oke, itu aja review gue kali ini dari Mekarta Distrik 1. Apaan sih? Ya, intinya bisa jajan lah di sini, lumayan nongkrong-nongkrong gitu ya. Di udara bebas gitu. Tapi baksonya enak. Top, mantap. Es campurnya lumayan sih, cuman isinya aja sih kurang gitu ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan enjoy life. Bye-bye. Nanti kita gosantinya.